Halo sahabat Waleters, selamat datang kembali di channel In Wallet. Di hari ini kita mau kunjungi rumah Wallet. Sebenarnya gedungnya belum jadi sih, itu berada di Jalan Pendidikan. Itu rumah Wallet yang di bawahnya kita bikin usaha untuk istri, kemudian untuk lantai duanya kita mau bikin gedung Wallet lantai 2 dan 3. Nah, ini adalah rumah kita yang nanti di atasnya akan kita buat gedung Wallet. Ini nanti lantai satunya kita mau bikin usaha di lantai satu ini, dan ini adalah kamar kita. Ini sudah dipaku sama tukang. Ini adalah tangga untuk naik ke lantai dua. Eh, dijual itu? Mahal itu? Oh iya, bos. Lain panen. Lain panen saja. Nah, ini baru pengacoran balok. Nanti di atasnya ini kita pasang, kita mau bikin gedung Wallet juga. Ini ukurannya 10x18, 3 lantai. Nah, untuk lantai 2 ini kita kasih ukuran tinggi yaitu 3 meter setengah.
Nanti yang di lantai tiganya itu nanti kita buat ukuran tinggi 2,5 meter atau 3 meter. Kenapa dibuat tinggi seperti ini? Ini gunanya untuk mendapatkan hasil sarang yang bersih. Nah, ini adalah pengawas kita ini datang memantau. Kayak gitu. Ini dia. Jadi rumah. Terus. Itu burung walet itu sudah mulai berdatangan itu, sudah mau masuk. Itu dia dapat lihat. Mulai kemari. Kita bisa mengeceknya menggunakan suara cek lokasi. Ini di atas sudah ada. Bagaimana? Hah? Sudah ada terbang di atas. Sudah ada terbang di atas. Sudah ada. Untuk suara cek lokasi, teman-teman bisa download di Play Store. Cari saja dengan nama suara cek lokasi. Kemudian diinstal. Nah, bunyi seperti ini. Ini adalah sentra tempat makan burung walet di sini, makanya kita bikin juga gedung walet di sini. Ini mereka sudah mulai berdatangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengecek apakah di suatu lokasi itu ada burung walet atau tidak, maka teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store dengan nama cek lokasi. Itu bisa langsung diinstal di HP. Nah, apabila teman-teman sudah di lokasi, teman-teman bisa aplikasikan. Jadi teman-teman tidak perlu membeli ampli terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa buka di YouTube channel ini dengan nama video cek lokasi walet. Teman-teman bisa play itu bisa berguna sebagai alat cek lokasi juga. Oke, teman-teman, sekian dulu vlog hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.